Allahu Akbar, bercandanya suka kadang-kadang. Sorry. Oh, sorry nih. Gua agak telat nih. Tahu sendiri. Jebak macet tadi gua di jalan. Kok kan tahu macet. Jakarta. Jebak macet alasan aja lo. Paling kejebak kemalasan kan lo. Salah satunya itu juga sih. Orang Indonesia, orang Indonesia. Gimana bangsa ini mau maju? Jam karet jadi budaya. Ah, so bijak lo. Lo masih mau di sini apa kita ke dalam nih shopping? Ya ke dalam lah, gue di sini ngapain? Lihat pemandangan jalan raya. Ya masuk ke dalam lah. Ya udah ayo. Iya, ayolah. Eh, tunggu. Astagfirullahaladzim, apaan sih lu? Kita kalau masuk mall atau pasar itu, ada doanya Wan kata Ustaz. Ya, yang ada-ada aja lu. Mana ada dua kayak begitu. Logika aja, zaman Rasulullah. Mana ada mall? Enggak beneran. Gua kemarin dari kajian Ustadz Syarif nih, bahwa kalau kita masuk mall atau pasar itu ada doanya Wan. Begini doanya Wan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membacanya bakal dicatat 1 juta kebaikan sama Allah. Dihilangkan 1 juta keburukan sama ditinggin derajat juga 1 juta Wan. Nah, itu mah doa masuk pasar bukan masuk mall. Ya sama aja Wan. Jadi intinya itu di mana ada orang berlalu lalang melakukan jual beli. Mau pasar, swalayan kek, pasar tradisional, mall dan tempat lainnya, baca doa itu Wan. Oh, gitu ya, Dok. Mm-mm. Kok bisa sedahsyat itu ya ganjarannya? Iya, lu sih sering bolos kajian. Itu Pak Ustadz pernah bilang tuh di kajiannya. Ada tuh hadisnya apa tuh di kitab apa itu? Bahwa tempat yang paling baik itu adalah masjid. Sedangkan tempat paling buruk itu pasar. Ada hadisnya di kitab apa itu gue lupa, aduh. Pokoknya adalah hadisnya. Makanya Allah mau ngasih keutamaan yang besar di situ. Karena pasar atau pusat keramaian lainnya itu dapat menjerumuskan orang dan melalaikan orang, Wan. Jadi, jika orang melakukan zikir di tempat tersebut, Allah itu mengasih keutamaan yang besar. Tuh. Oh gitu doh, mantep juga. Nggak sia-sia nih gue berteman sama lo. Yaudah deh, yuk kita baca bareng. Ya. Lo yang mimpin. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.